Tadi beberapa hal Dr. Khalid telah memberikan eh, Beberapa value yang Sebetulnya juga bagian dari Ada di materi saya, jadi agak cepat Nanti bisa lari Saya diminta sedemikian Pengeluaran sarana presiden fasilitas kesehatan Untuk keselamatan pasien Nah ini kita lihat nanti ya Kita lihat satu-satu Ini saya waktu SMP <laughs> SMP Dan mudah-mudahan tidak lupa Ya seperti ini, dan ini ada alamat saya bisa untuk area dan sebagainya dan sebagainya. Ini perjalanan saya yang cukup panjang dan ada tambahan kemarin jadi dewan pengawas Lamtekes ya. Itu untuk lembaga pendidikan saya dewan pengawasnya. Nah, dulu untuk akreditasi pendidikan itu terlalu mudah yang dihitung tuh inputnya. Ketika kami karena surveyor cars, maka sekarang ke depan enggak. Jadi harus prosesnya harus dihitung. Karena dulu, kalau mengakreditasi lembaga pendidikan kesehatan, orang bisa pinjam stetoskop, bisa pinjam mikroskop, bisa pinjam orang lain. Jadi dan seterusnya, dan seterusnya. Kita pakai telusur nantinya, iya. E, sistematika, latar belakang pentingnya, kemudian prinsip-prinsip manajemen sarana-prasarana, dan seperti tadi Pak Khalid juga, Khalid itu e, standar manajemen. Perlu diketahui Bapak-Ibu sekalian, bahwa di Indonesia, yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan dan merupakan ideologi dari persi perhimpunan rumah sakit seluruh Indonesia ada tiga alat untuk merubah perilaku rumah sakit termasuk orang-orangnya nah. yang pertama adalah sebenar-benarnya benar sebetul-betulnya betul dan selurus-lurusnya lurus kalau masih kurang silahkan tambah sendiri, yaitu mengaplikasikan semua norma standar kriteria pedoman yang ada di akreditasi versi 2012 yang nantinya juga sebentar lagi akan berubah atau GCI. Yang pertama. Yang kedua adalah sebenarnya benar seluruh seluruhnya harus selurus dan sebagainya mengaplikasikan semua yang ada dalam program JKN dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Semua amanat undang-undang. Ya. Yang ketiga terkait dengan fleksibilitas pelayanan di rumah sakit alat itu. Yaitu apa? Bagi rumah sakit pemerintah dan pemerintah daerah atau lembaga melaksanakan BLU atau BLUD. Bagaimana dengan swasta? Tentu fleksibilitas dan otonomi manajemen di sebuah rumah sakit swasta tidak dicampuri oleh pemilik. Ya, kebanyakan pemilik ikut-ikut campur ke dalamnya, padahal dia nggak tahu mengelola uh, rumah sakit itu serba uh, tidak mudah. Ya. Tadi pagi Pak Tilar, Pak Son. Iya, ya. beliau menyatakan hakikat rumah sakit dia dapat 14, ya macam-macam sekali, ruwet sekali, ya ruwet sekali. Ya. sekali. Lihat latar belakangnya, ini ruwet sekali, ya ruwet sekali banyak 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 dan yang kalau tidak ada masalah itu bukan rumah sakit jadi civitas si hospitalika yang declare to public di tempat kami tidak ada masalah big wrong salah besar pasti ada rumah sakit ada ada apa ada masalah nah ini kelihatan aja interaksinya ruwet banget ya interaksi antar orang antar profesi dan sebagainya dan sebagainya ya saya sendiri e, beristrikan mantan pacar sudah 33 tahun, Pak. 30 tahun bersama terus sampai sekarang. Itu pun bermasalah. Lebih-lebih <tuk> yang kayak gini nih. Kalau masalah peristrian tuh apa? Terutama kalau uang saya masuk ke kantongnya, sulit keluarnya. <tuk> proposal berapa aja, waduh sulit sekali. Ya. Nah ini artinya interaksi ini tidak mudah dan menimbulkan masalah, selalu masalah. Artinya potensi-potensi ya, potensi kekeliruan, potensi KTD, potensi apapun yang terkait dengan resiko-resiko yang akan didapatkan oleh pasien, ya, termasuk apa namanya karyawannya, termasuk lingkungannya, itu kalau kita menggunakan manajemen risiko pasti tetap ada. Tapi how to create sekali lagi mengaplikasikan tadi bagaimana itu ditekan sedemikian sekecil kecilnya kesempurnaan bukan milik manusia milik yang menciptakan manusia. Jadi selalu ada proses terus menerus selalu ada ketidaksempurnaan di situ kita harus bersikap on become proses Positive Thinking, Plan, Do, Check, Action, Plan, terus-menerus untuk mengeliminasi itu semuanya. Nah biasa orang-orang yang sudah uh, merasa dia paling benar, paling betul, paling pintar, dan paling penentu itu biasanya sudah sedikit di bawah Tuhan. Ya, nah, itu yang yang kadang-kadang nggak -kadang sadar. Nah ini klasifikasi adverse event KTD kejadian yang apa? tidak diharapkan kalau sampai ini sentinel apa mengakibat sederhana pada pasien disebut KTD dan seterusnya ini sesuai Permenkes nomor eh, 1691 ya nah adverse event sendiri itu seperti gunung es di tengah laut ya tengah laut ya di tengah entah laut entah danau pokoknya kayak gini ya ya adverse event artinya banyak hal yang tidak kita ketahui di dalamnya ya sebagai contoh medical error di saya sampaikan tadi di Amerika Serikat saya baca di satu apa namanya e, tulisan pada 2013 kematian di Amerika Serikat kan, yang disebabkan karena medical error itu menduduki nomor tiga setelah apa jantung dan cancer. di Indonesia tidak ada pak tidak ada datanya <terusur> <tuh> nah ini PR bagi kita semua ya penyebab adversism alat kesehatan ya desain alat yang tidak uh, apa tidak alat kesehatan dan bawaan pabrik yang enggak sesuai dan sebagainya dan sebagainya pemeliharaan alat kesehatan yang tidak memadai dan sebagainya sebagai contoh di suatu provinsi ini sederhana saja misalnya tidak menyebabkan kematian tetapi fatal ya apa contohnya eh, ada rombongan haji satu kloter satu pesawat dari kabupaten ke embarkasi, Pak. Di embarkasi dilihat datanya. Ha, semua hipertensi. Setelah ditensi, ditensi lagi, ternyata tidak sampai 60% yang hipertensi. Artinya apa? Rombongan haji itu, sebelum berangkat ke embarkasi ada yang hipertensi tapi, eh ada yang tidak hipertensi tapi minum obat. Terjadi. Artinya apa? Di kabupaten tersebut entah di puskesmas, entah di rumah sakitnya, entah di dinas kesehatannya, alat tensimeternya tidak pernah dikalibrasi. Mungkin cukup dipegang kepala pusing. Oh enggak, 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 enggak hipertensi. Sakit tengkuknya, enggak, ya bukan, bukan hipertensi. Atau hipertensi semua. Jadi air raksanya itu sudah keluar kemana-mana, ya, gitu. mansetnya sudah hamil, itu masih tetap apa namanya tetap dipakai untuk menilai dia hipertensi itu seperti saya dulu waktu di puskesmas tahun 81 saya turut berdosa <mary> tapi yo pasiennya kok datang terus ya pasien saya dulu sampai rata-rata 75 sehari ya benar pasiennya baru datang udah diresepin <k Die> <rapuh> resep pertama antibiotik entah itu apa aja antibiotik lah <lis kira -kira> itulah Indonesia ya tidak mengacu SOP minimnya baku manual dan seterusnya dan seterusnya ya kemudian sumber daya manusia interaksi Sdm dan sebagainya organisasi sosial kebijakan dan prosedur dan standar tim pelatihan komunikasi dan sebagainya ini sumber daya manusia tidak ada pelatihan dan sebagainya tadi masalah alat saya pernah ketika punya kewenangan di Kementerian Kesehatan ada satu e, rumah sakit milik pemerintah itu Mendapatkan alat baru, ya. alat baru kemudian biasanya setelah pengadaan alat itu dikalibrasi oleh pem, uh, penjual, kemudian diuji fungsi, kemudian diserahkan. Iseng-iseng kami membuat tim untuk menyeleksi alat-alat tersebut. Lihat kembali dari tiga alat ECG yang satu nilainya merah itu di Jakarta, bagaimana yang nun jauh di sana. Ya. Ya, ini untuk kita supaya anu ya. Oke, okay. eh uh, ini Bapak Ibu sekalian, preventable adverse event, ini cukup lama tapi untuk pertimbangan kita, ini 44% karena technical error. Yeah. 44% tuh Technical error. Ya, yeah. um 17 diagnostic error, failure of prevent injury, kemudian error in the use of a drug 10%, ya. Yeah. Ini geser-geser, Pak, tetapi yang tertinggi technical error, ya, sebetulnya bisa di, dikendalikan. Oke, okay. KTD dapat timbul karena sarana, sarana tidak baik. KTD bisa timbul karena sarana prasarana tidak baik. Kalau rumah sakitnya itu rumah sakit pendidikan, sarana prasarana tidak baik, artinya produk pendidikan di rumah sakit itu tidak baik ya untuk rumah sakit pendidikan kelas A kelas B ingat produk yang dikeluarkan rumah sakit itu itu termasuk bisa dikatakan tidak baik jadi dokter-dokter yang baik di produk dari sebuah rumah sakit pendidikan ketika salah satunya ini terjadi eliminasi dari KTD ya proses itu perlu proses yang aman fungsional mendukung bagi pasien keluarga staf dan pengunjung ya semuanya termasuk lingkungan ini saya waktu mimpin rumah sakit Pusing kepalanya, ternyata enggak. padahal udah sekolah kemana-mana, kursus kemana-mana, tetap aja pusing. <laughs> ya. Ini contoh kasus ya, contoh kasus. Kalau tadi Pak Khalid ada salah sisi, mata, kaki kiri, kaki kanan salah potong, itu banyak terjadi. Ya. Di Indonesia enggak ada ya. bayi terbakar oleh inkubator, banyak. Nah, ya, ini peristiwa di rumah sakit Angkatan Laut, ini rumah sakit Fatma Mati, lift ya ini kebakaran pasiennya itu keluar dari di halapan depan tapi yang mendorong tempat tidur itu adalah keluarga pasien jadi eh, tenaga kesehatannya itu melarikan diri untuk keselamatan diri masing-masing <laughs> pernah ada satu eh, proses asap yang tebal di salah satu rumah sakit buah rame sekali semua lari turun nah kemudian ketika ada berita itu tidak terbakar karena asap. Baru itu perawat dan sebagainya naik pelan-pelan gitu. -pelan. Ya orang-orang yang turun tuh pada bawa infus gini ya. Infus dalam kegelapan. <laughs> Jadi setelah aman baru perawat dan tenaga kesehatan itu lari ke atas. Ini ini di Kalkuta ini meninggal 92 pasien dengan selamat 93 ya. Jadi pasien itu ke rumah sakit ingin sembuh malah meninggal. Karena kebakaran, ini karena kebakaran. Ya, tidak ada proses seperti itu. Ada proses seperti ini. Jadi 93 orang meninggal dengan selamat. Ya selamat meninggal kan? Ya, selamat karena terbakar, terpanggang api, api. Nah itu terjadi betul di Indonesia. Mudah mudahan tidak ada. Ya tidak mudah ada. Nah itu saya sebagai surveyor kadang kadang suka ketawa sendiri, Pak Khalid. Um, Dokumen fotonya bagus latihan kebakaran gitu. Saya pernah ditipu. Itu splinter ini seperti ini. Saya hobinya naik katap, ke katap ke pak. Tadi nggak ada sambungannya. Jadi cuman cuma itu aja. Ini ditempelin panjang itu kurang ajar ini. <laughs> ditipu. Nah artinya kultur yang dikembangkan di sana. Akreditasi itu tidak dimanfaatkan untuk merubah perilaku, hanya untuk mengejar sertifikat. Setelah itu, seperti pesta kembang api, habis terang, terbitlah gelap, tidur dulu enam bulan atau satu tahun, bangun lagi, dan seterusnya. Nah, nggak boleh seperti itu. Itu alat, Pak, alat untuk merubah perilaku. Ya, um, oke, okay, ini berbagai contoh. Ini terbakar betul juga, ya, terbakar betul, dan ini di rumah sakit. Angkatan Laut, saya nggak tahu prosesnya sampai sekarang, tapi yang jelas ini ada korban, korbannya polisi di dalam. Nah, ini pasti diproses terus. <guluh> Kalau nggak ini perang, brimob sama marinir. Hmm, ya. Prinsip manajemen sarana prasarana tentu harus melitui perencanaan yang multidisipliner, termasuk edukasi dan monitoringnya, karena ini ada suatu proses evaluasi diamati dan sebagainya. Ya. Jangan sampai Alat-alat tertentu itu mem mengeluarkan produk pendapat yang keliru, keliru. Orang masuk ke rumah sakit itu ingin sembuh, ya. Atau kalau toh terjadi kecacatan, kecacatan yang paling minimal, tidak ada orang ke rumah sakit hampir dikatakan kalau ada orang gila. ini Pak Dokter, Pak Direktur, saya ingin berobat ke rumah sakit ini dan ingin meninggal di rumah sakit ini. Tidak ada, Pak. Tidak ada, ingin sembuh. Nah, itu ya jadi selalu banyaknya sumber daya yang terlibat harus ada semua pendekatannya apapun itu adalah multidisipliner ya oke okay. tapi perlu ada ukuran ukurannya ukuran ukuran kinerjanya kriteria kriterianya dan seterusnya dan seterusnya perlu enam dokumen perencanaan ya yang pertama perencanaan keselamatan dan keamanan ya um, Bagaimana ada wabah? Tadi jam 10 ada berita, berita di Rumah Sakit Garut, RSUD Garut itu tergenang banjir seluruhnya. Tentu tidak tidak siap. Tidak siap. Jadi rasanya seperti perang dunia itu jelas. Siapa yang menyelamatkan pasien, siapa yang menyelamatkan diri sendiri itu akan terlihat di sana. Ya. Saya bisa gambarkan kalau rumah sakit tergenang oleh banjir itu seperti zamannya tsunami di Aceh waktu kami ke sana. Kayak gitu, saya gambarkan ya, petugas tertentu saja yang mempunyai kehendak ikhlas untuk menyelamatkan pasiennya karena dia berpikir keluarganya juga kena banjir, kena banjir, dan seterusnya. Perencanaan pengelolaan bahan yang berbahaya, ya B3 ini, kemudian perencanaan manajemen kegawa ya, kalau terjadi pasien yang mendadak banyak atau yang rutin itu kayak apa. Kemarin eh, saya ke sebuah rumah sakit yang sudah lurus akreditasi paripurna. Ketemu eh, bersamaan masuk ke IGD IGD dengan pasien yang baru dirusuk ke rumah sakitnya di rumah sakit kelas A. Nah, saya ikuti terus, ikuti. masuk benar benar benar. Pertama yang tidak benar adalah ketika ambulan masuk dikejar-kejar oleh satpam karena belum bayar parkir satu itu pak. Kedua turun ya, diturunkan betul, turun betul. Terus saya pegang jam, jam ini saya menitin nih, menitin, menitin. Sambil menit sambil nanyakan pada pada uh, no, pak. pada yang mengantar suaminya. Ibu ini sakit apa? Dari rumah sakit sana dikirim ke sini, katanya sakit jantung. Oke okay, jantung. Okay, jantung. Ada lagi kesalahan. Rujukan itu tanpa O2. Katanya jantung. Wah, udah, udah bisa jadi korban rumah sakitnya. Selanjutnya, yang saya lihat, dokternya kok sama perawatnya ngobrol kok kebablasan. Lama banget gak selesai. Saya hitung lebih kira-kira 10 menit. Terus saya memperkenalkan lagi nama saya Dokter Kuncoro, saya Dewan Pengawas di sini. E, mohon maaf, dokter, silahkan periksa itu pasien. Lu kenapa? Oh iya sih, saya, saya mengamati Bapak. Jadi mohon maaf, ini saya akan angkat di Direksi dan FK untuk proses ini, ya, ya dikerjakan langsung. Kalau tidak, dia nggak tahu keluarganya bilang ini terjadi satu konflik of interest di semuanya. Itu terjadi selanjutnya diteruskan, Pak. Kali saya melihat section pump di situ. Waduh, itu keraknya banyak sekali, banyak darah, dan saya lihat tanya sama ini sudah berapa lama di sini. Ya, kira-kira sudah hampir setengah jam lebih tadi habis dipakai salah lagi. Itu sudah lulus akreditasi. Ya. Jadi dapat dikatakan bahwa sivitas hospitalika tertentu pada pusat-pusat pertanggungan jawab tertentu itu dapat dipastikan dia hanya mengejar sertifikat. Bukan patient safety yang dianukan. Bukan cornerstone dari rumah sakit adalah mutu. Di dalamnya patient safety, center, pasien, dan seterusnya. Perencanaan penanganan kebakaran ya itu kelihatannya sederhana Bapak Ibu sekalian tapi kalau sudah panik yang namanya panik bukan main ya. Jadi foto-foto dengan wartawan dan sebagainya ya masuk koran tuh dikliping betul. Tapi pelatihan kebakarannya cuma setahun sekali ketika akan akreditasi nah, itu saja, ya. Perencanaan sistem utilitas ya listrik, air, sistem lain harus dipelihara untuk minimalkan risiko ya pemeliharaan itu menjadi sangat penting bapak ibu sekalian tentu ada biayanya ada biayanya ya ada biayanya jangan sampai ketika kita membutuhkan pemadam api itu macet jangan sampai ketika ada operasi sesar gensetnya mati jangan sampai listrik itu mati voltasenya naik turun ya Alat-alat jantung seperti yang Bu Dekan bilang banyak rusak, banyak rusak. Ya. Ada lagi jangan sampai ruang Oka ya Pak ya kelembaban dan temperaturnya tuh tidak memenuhi persyaratan. Banyak hal persyaratan yang harus diaplikasikan di sebuah rumah sakit terkait dengan peralatan kesehatan. ya Ini standarnya tentu eh, saya buat cepat aja nanti Bapak-Ibu sekalian please dibuka dibuka. Tolong diaplikasikan ini, standar kanan MFK menurut standar akreditasi KAS 2012. Please, itu aja. Jangan teori macam-macam teorinya bagaimana mengaplikasikan. Gitu aja. Gitu aja. Oh, ada orang merasa ahli, pakai ini. No. Wait. Ini diaplikasikan. Insyaallah mudah-mudahan selamat dunia akhirat, ya. Nah, ini jumlahnya banyak di belakang ini banyak uraian Bapak Ibu sekalian terkait dengan ini semuanya ya kepemimpinan dan perencanaan sebagainya saya menyinggung sedikit sebentar ini udah kosong-kosong tuh nomornya gitu, waktunya menyinggung bahwa spesial untuk rumah sakit yang dibutuhkan bukan hanya manajer tetapi dia seorang pemimpin leadership dan punya jiwa entrepreneur lengkap kan mix ya manajer dia juga leader, tapi punya jiwa leadership, tetapi entrepreneur. How to create, tidak boleh menyerah. Direktur gak boleh menginstruksikan dokter bedahnya. Wow, ini klaimnya apa namanya? Klaimnya rugi, udah benangnya diganti benang layangan gitu gak boleh. Gak boleh, itu zaman saya di Puskesmas Pak. Pakai benang apa? Benang kasur itu dulu kok ya sembuh ya saya juga heran <girly> jarum itu disposable dibakar sampai macet-macet itu ya sampai kalau tetrasiklin eh teramisin itu pakai gelas itu macet eh <girly> itu macet sembuh juga tanpa obat pun sembuh iya betul karena antrinya banyak singultus ceguen ketika giliran dia mau saya periksa sudah sembuh dok sudah ya nah ini ya bapak ibu sekalian ini dipenuhi semuanya semuanya tentu dengan harapan semua terjadi keselamatan pasien terutama di fasilitas ya bahan-bahan berbahaya bagaimana ini semua diaplikasikan semua dalam bentuk standar operating procedure dan seterusnya dan seterusnya ya kemudian kesiapan menghadapi bencana Hospital disaster plan-nya gimana? Tapi tentu melalui uh, satu bentuk analisis, ya analisis, ya. Oke, okay. diuji penanganan kebakaran gimana? Jangan lari sendiri-sendiri, ya sendiri, ya. Ya. Edukasi staf. Penting. Investasi di edukasi menjadi sangat penting, ya sangat penting. Uh, kekalahan kita salah satu langkah yang kalah rumah sakit di Indonesia dengan negara jiran dan sebelah itu adalah minimnya tenaga vokasi vokasi ya minimnya tenaga vokasi contohnya fisikawan medik di beberapa negara di Eropa dan Amerika minimal satu rumah sakit kelas B itu ada S2 vokasi istilahnya begitu fisikawan medik bisa bermain, memperbaiki dan sebagainya ber, ber, be, uh, membuat ciptakan alat yang dibutuhkan oleh dokternya. kita enggak ya? Edukasi penting dan edukasi never ending, selalu terus. Bapak Ibu sekalian, ketika berdiskusi dengan daerah abu-abu, kasus di pusat pertanggungjawaban tertentu itu sebetulnya satu proses edukasi juga. Ya. Tapi dengan alasan waktunya ndak ada dan sebagainya itu tidak dilakukan dengan uh, konsisten. Terima kasih bapak ibu sekalian. Tentu tadi kalau saya ceritakan semua poin per poin itu memakan waktu lama dan itu bisa kita nambahkan sebagai workshop untuk persiapan akreditasi. <laughs> lama. Jadi um, nanti pada saatnya mungkin oh, Fakultas ya, FKM dengan versi di sini melakukan persiapan itu yang lebih fokus lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.